Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, itu juga al-fadil Ustaz Halim, Ustaz Dahlim. Baik, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kita pada malam ni insya-Allah daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam, yang mana insya-Allah ini adalah kelas yang terakhir untuk kitab ini. Itu kita telah pun sampai pada hadis yang ke-50, al-hadithul khamsun. An Abdullah ibn Busr qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya rasulullah inna shara'i'a al-islam qad kathurat alaina فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. حضرين حضرين عبد الرحمن تي الله سكليان. حديث كتاب دام الأمني تو حديث كلمة بلو حديث ني دي رواية كان دري بدا عبد الله بن بسر رضي الله عنه. Beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, faqala ya rasulullah inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina. Kata lelaki ini, dia kata, wahai rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah begitu banyak ke atas kami. فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ. Maka yakni tunjukkanlah kami satu pintu amalan yang mencakupi, yang dapat kami berpegang teguh. قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Baginda bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan berzikir, yakni dengan mengingat dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kharrajahu al-Imam Ahmad bi hadha al-lafz. Al-Imam Ahmad riwayatkan ataupun dengan lafaz ini dalam musnadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibn Majah dan juga Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Dan kata Al-Imam Tirmizi, hadis ini hasanun gharib. Itu adalah komentar daripada Al-Imam Tirmizi. Hasanun gharib adalah satu isyarat kepada kedaifan riwayat tersebut daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Kita tengok syarah hadis ini, dia panjang sikit. Telah disinggung secara berterpisah-pisah banyak hal dari keutamaan-keutamaan berzikir, mengingat dan menyebut Allah, dan di sini kami akan mengulas keutamaan senantiasa dan banyak berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya dengan zikir yang banyak. Dan Allah juga memuji orang yang berzikir, mengingat dan menyebutnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga petang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis kita pada malam ini adalah hadis yang berkisar tentang keutamaan zikrullah. Dan dalam hadis ini, apabila seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, dia ataupun dia maklumkan yang syariat Islam, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Syariat Islam ni dia rasa macam banyaklah, maknanya
bila dah terlalu banyak, mana satu yang boleh kita buat mencakupi yang boleh mencakupi keseluruhannya, ataupun yang kalau kita fokus dia akan merangkumi kesemua syariat yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana biasa, baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan dengan jawami'ul kalim. Baginda bila menjawab sesuatu pertanyaan, jawapan itu ringkas dan juga padat, merangkumi maksud keseluruhan yang ingin ditanya oleh seseorang tersebut. Lepas tu Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadi satu perkara yang perlu diberikan tumpuan oleh seorang Muslim adalah berkaitan dengan zikrullah. Sebab itu bila Nabi SAW kata, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, ratban min zikrillah maknanya mutaharrikan bihi min ar-rutubah, maknanya mutaharrikan bihi fa inna ar-rutubata sababun lil harakah. Bila kita kerap menyebut sesuatu benda khususnya zikrullah, bibir kita akan jadi basah disebabkan ialah pergerakan yang berulang-ulang kali, kan? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hendaklah kita memperbanyakkan zikrullah, kan? Memperbanyakkan zikrullah. Jadi perbincangan pada malam ini yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Rajab adalah berkisar tentang zikrullah, apa kelebihan zikrullah serta ruang lingkup ataupun skop yang dinamakan sebagai zikrullah ini. Baik, sebelum dia nak pergi kepada perbincangan yang lebih terperinci, dia bawa terlebih dahulu apa fadilat ataupun kelebihan orang yang memperbanyakkan zikrullah ini. Sebab itu dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Anjuran ayat Al-Quran yang menganjurkan kita supaya memperbanyakkan zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan lelaki serta perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Kemudian dia bawa mai satu hadis, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu kawasan gunung ataupun bukit yang dikenali sebagai Jumdan. Jumdan ni merujuk kepada bukit yang berada dalam perjalanan kita nak ke Makkah, dan para ulama ada beza pendapat di mana tempat ini secara spesifik. Ada yang kata di lebih kurang dalam 100 kilo menuju ke utara Makkah, kan? Apapun yang pentingnya dia adalah satu tempat lah, satu bukit yang berada di perjalanan ke Makkah. Baik, so dalam hadis ni dikatakan yang Nabi SAW melalui satu bukit ni dan beliau bersabda, siru hadha Jumdan qad sabaqal mufarridun, berjalanlah kalian melewati gunung Jumdan ini kerana orang-orang al-mufarridun telah lebih dahulu sampai. Qalu wa manil mufarridun ya Rasulullah, mereka bertanya, siapa orang mufarridun itu? Qala adh-dhakirun Allah kathira wadh-dhakirat, iaitu lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan kita tentang bila dalam satu perjalanan, bila kita rombongan ni berjalan ramai-ramai, biasanya ada orang yang akan mendahului, kan? Dia akan jalan lebih depan daripada
orang lain, lebih laju daripada orang lain. Memang tak kisahlah kalau tuan-tuan dulu geng-geng dulu ride motor ke apa kan, mereka ni bukan masa jenis-jenis suka jalan depan lagi daripada orang lain, dia laju lagi daripada orang lain kan. Jadi Nabi SAW dalam hal ni Nabi nak ingatkan kita bahawasanya akan ada orang yang akan lebih laju, tapi orang yang mendahului pada hakikat yang sebenar adalah orang yang memperbanyakkan zikrullah kan. Bukanlah dalam erti kata hakikat yang sebenar merujuk kepada orang yang berjalan lebih dahulu daripada orang lain, inilah orang yang memperbanyakkan zikrullah, tak. Tapi Nabi SAW nak kata bahasanya tak apalah depa tu nak laju, tapi orang yang laju sebenarnya yang lebih ke depan adalah orang yang memperbanyakkan zikrullah kan. Baik. Dan dia kata lagi di sini, termasuk di dalam makna ini adalah ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada malam Arafah dan di padang Arafah ketika hendak bergerak untuk meninggalkan Arafah. Tentu semua sedia maklum, kita baru saja melepasi ibadah haji kan, baru ni hari Arafah adalah pada 9 Zulhijjah, yang mana para jemaah haji akan berkumpul di padang Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk saja waktu maghrib, baginda akan terus bergerak meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat maghrib di Arafah. Sebaliknya baginda salat maghrib tu di Muzdalifah, salat maghrib dan juga Isya secara jam' takhir. Jadi maknanya Nabi SAW nak segera masuk saja untuk maghrib, Nabi akan keluar terus pergi ke Muzdalifah. Jadi dalam kes ni Umar bin Abdul Aziz dia kata bila orang bergerak tinggalkan Arafah tu, macam dia kata tadilah, akan ada orang yang lebih laju kan, ke depan, ada orang yang mungkin agak tertinggal ke belakang. Tu dia kata orang yang menang dalam perlumbaan di hari ini bukanlah orang yang lebih dahulu sampai dengan unta tunggangannya, akan tetapi yang menang berlumba adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Jadi dia nak bagi tahu bahawasanya bila dah jalan ramai-ramai ni, kita hak rasa macam tertinggal ke belakang ni, kita rasa macam macam kena tinggal kan. Jadi dia nak redakan perkara tersebut, dia kata orang yang menang dalam perlumbaan hari ini adalah orang yang segera mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya orang yang sampai dulu di Muzdalifah tu kan. Jadi dia sekadar nak mengingatkan kita tentang hakikat kemenangan yang sebenar apabila kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hakikatnya dalam banyak hal yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang zikrullah, tentang kelebihan memperbanyakkan zikrullah. Antaranya dia bawa kat sini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut Allah dalam seluruh waktu beliau. Al-Hasan rahimahullah berkata, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak berzikir, mengingat dan menyebutnya, dan yang paling takwa hatinya di antara mereka. Ka'ab berkata, sesiapa yang banyak berzikir, mengingati Allah dan menyebut Allah, dia bebas daripada kemunafikan. Jadi orang yang banyakkan zikrullah dalam kehidupan sehariannya, dia akan bebas daripada munafik. Kenapa dia nyatakan hal ini disebut di sini? Ini diperkuat oleh bahawasanya Allah telah menyifatkan orang-orang munafik bahawasanya mereka tidak berzikir, yakni mengingat dan menyebut Allah kecuali sedikit sahaja. Maka sesiapa yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah, bererti dia telah menjauhi mereka dalam sifat-sifat, yakni ciri-ciri mereka. Perkara ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah
harta benda kamu, anak pinak kamu, menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta benda dan juga keluarga ini kadang-kadang menyebabkan kita menyimpang daripada jalan yang benar, menyebabkan kita terpesong daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa ramai dah orang yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda, akhirnya harta tersebut menyebabkan mereka lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, anak pinak kamu, menyebabkan kamu terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyifatkan bagaimana orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka dikembalikan pula ke dunia untuk bersedekah, melakukan amal salih, kerana keberadaan mereka di dunia itu tidak mereka manfaatkan untuk melakukan amal salih. Sebaliknya mereka lalai dengan harta benda kan, dan juga keluarga, sehingga mereka tidak mengambil peluang tersebut untuk memperbanyakkan amal salih. Baik. Karena itu orang yang mencintai tidak akan pernah hilang nama yang cintainya dari dalam hatinya, hingga kalau dia dibebani untuk melupakan dan agar tidak ingat kepadanya, nescaya ia tidak akan mampu. Dan kalau dia dibebankan untuk berhenti menyebut dengan lidahnya, nescaya dia tidak akan bisa sabar untuk tidak menyebutnya. Dia buat main contoh. Contoh yang dia nak urai tadi. Sebab dia nak kata, orang yang benar-benar cinta ini, dia akan senantiasa menyebut individu yang dia cintai tersebut. Saya rasa tuan-tuan semua pun pernah melalui zaman di mana waktu kita hak mandi tak basah, tidur tak apa nak lena kan. Waktu tu kita senantiasa duk ingat saja kat dia. Betul tak? Betul kan, Man? Kan? Betul kan? Haa, kan dia. Haa, kan? Waktu tu, di mana kan? Haa? Padang kota, kan? Padang kota, apa semua, kan? Sentiasa duk ingat saja. Sebab tidur malam pun tak lena, kan? Mandi pun tak basah. Sebab benda tu kita selalu duk ingat kat dia, kan? Dan kalaulah kita usaha nak lupa pun tak boleh nak lupa. Jadi bila dia bawa main contoh di sini, apa Bilal radhiyallahu anhu, setiap kali orang-orang musyrik menyiksa beliau di terik matahari kerana bertauhid, beliau hanya mengucapkan ahad ahad. Lalu apabila mereka mengatakan, katakanlah Allah tawal uzza, beliau menjawab, aku tidak bisa mengucapkannya. Jadi kerana cintanya kepada Allah Azza wa Jal, sampai bila orang seksa dia, paksa dia untuk melupakan Allah Azza wa Jal, dia tak boleh nak buat benda tu. Kerana cinta yang benar-benar mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu ketika makrifat telah pun kuat, zikir akan senantiasa membasahi lidah orang-orang yang berzikir tanpa beban. Kita ni, orang yang mengaji sunnah ni, kena juga mengaji benda-benda macam ni. Kena juga memahami sisi yang kadang-kadang kita rasa macam sisi ni untuk saya sebut lah, kan? Kita rasa macam yang ni ada kaitan dengan sufism, kan? Jadi kita kalau boleh tak mau sentuh bapak ni. Tengok makrifat je, awak ni, kan? Malam ni dah jadi lain lah, kan? Ada. Hakikat yang disebut makrifat di sini adalah bila seseorang itu mengenali Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun dah belajar dalam banyak kitab tauhid ini menceritakan tentang mengenali Allah Azza wa Jalla ini melalui nas-nas yang Al-Quran itu sendiri, dan juga hadis-hadis Nabi yang telah banyak kita baca berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Itu cara untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita dah kenal Allah Azza wa Jal, luasnya rahmat Allah selain daripada melalui nas-nas syarak, kita juga mengenalinya dengan melalui dalam kehidupan seharian kita. Kita rasa yang
dalam keadaan tertentu kita ni rasa-rasa macam tak patut pun dapat sesuatu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tapi kita dapat juga. Kita duk rasa macam setelah apa yang kita buat, ada ketika kita jauh daripada Allah, ada ketika kita buat perkara yang dilarang oleh Allah, tapi celah-celah tu Allah Ta'ala tetap juga bagi kat kita kan, macam-macam nikmat kan. Lalu daripada situlah kita kenal Allah Azza wa Jalla itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan makrifat di sini. Jadi bila kita kenal Allah Azza wa Jalla, dan menyebabkan kita akan senantiasa membasahi lidah kita tanpa rasa terbeban pun dengan kita melakukan hal tersebut. Dan itulah sebabnya para penghuni syurga akan diilhami untuk bertasbih sebagaimana mana mereka diilhami untuk bernafas, sehingga ucapan la ilaha illallah bagi mereka adalah bagaikan air yang sejuk bagi penduduk di dunia ini. Jadi apabila zikrullah itu telah pun kita lazimi setiap hari, jadi bila kita nak sebut, dia tak jadi satu beban. Bahkan sebutan yang kita sebut tu dengan kefahaman di sebalik apa yang kita ucapkan, dia adalah sesuatu yang sangat nikmat. Sebab itu apabila satu orang yang senantiasa melazimi zikrullah, bila dia dianugerahkan dengan nikmat, ya alhamdulillah, dia akan sebut subhanallah kan. Dia apabila nak merancang sesuatu, dia akan senantiasa menyatakan insya-Allah. Maknanya mulutnya tidak lekang daripada mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu dia sebut lagi, dan zikir yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah tidak sama dengan orang-orang yang lalai. Dia kata innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dia bawa ayat surah Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan salah seorang di antara 7 orang yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan kesunyian, maknanya tak ada orang, sehingga matanya berlinang air mata. Jadi benda-benda seperti ini, dia sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dibuat-buat. Dia lahir daripada jiwa yang benar-benar tulus mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dan ia bukan sekadar berada pada lisannya, ia berdasarkan kefahamannya, jiwanya yang benar-benar kenal dengan Allah Azza wa Jal, lidahnya yang senantiasa menyebut nama Allah Azza wa Jal. Maka orang inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan juga mereka ni juga yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mengingati Allah khalian. Ini satu kenyataan yang patut kita berikan perhatian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla ni pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, rajulun dzakarallaha khalian. Kita ni kadang-kala kita ada watak kita yang mana watak kita bila berada di hadapan orang ramai, dan juga diri kita bila kita berada secara berseorangan. Dan setiap daripada kita tahu bagaimana keadaan kita bila kita duduk depan orang dan juga kita duduk secara bersendirian. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kelebihan yang besar ini. Kerana orang ini benar-benar dia punya watak tu sama ada depan orang ke, dia berseorangan ke, dia adalah seorang yang sama. Dia akan senantiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Sama ada dia duduk di depan orang-orang yang ramai kerana dia mungkin malu ke, orang tahu dia buat satu benda yang dilarang ke, ataupun dia orang nak puji dia kerana dia buat satu benda yang baik ke, ataupun dia buat secara berseorangan. Dan ini adalah satu benda yang sangat sukar. Sangat sukar. Kerana atas dasar itulah kita dianjurkan untuk datang salat berjamaah. Kerana bila duduk dalam berjamaah ni, dia sebenarnya
membantu kita juga kan untuk nak menghadirkan diri kita sewaktu kita nak melaksanakan ibadah tu, kita akan buat dengan lebih baik. Tapi ujian yang sebenar bila kita duduk secara berseorangan. Berseorangan sama ada untuk kita nak buat perkara ketaatan ataupun kita nak meninggalkan dosa kan. Ha, yang tu dah satu masalah yang besar kan. Jadi sebab itulah bila Nabi SAW sifatkan orang ini, dia duduk seorang-seorang, dia zikrullah dan menitiskan air mata kan. Ha, jadi ini satu benda yang sukar kan, dan ia bukan sesuatu yang boleh dibuat-buat. Kemudian dia kata lagi, berzikir, mengingat dan menyebut Allah adalah kelazatan hati orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingati Allah, ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati kita akan menjadi tenang dan menjadi tenteram. Banyak sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang zikrullah ini kan, anjuran supaya kita memperbanyakkan zikrullah, antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i serta Ibn Hibban daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru minal baqiyatis salihat." Perbanyakkanlah menyebut al-baqiyatis salihat. Apa dia al-baqiyatis salihat? Ini adalah satu terma yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang satu jenis zikir. Satu nama yang merujuk kepada satu jenis zikir. Zikir ni apa? Qila wa ma hunna. Lalu dikata Nabi sallallahu, dikata kepada Nabi sallallahu, apa dia yang merujuk kepada al-baqiyatis salihat ini? Wahai Rasulullah, kata Nabi sallallahu, at-takbir والتسبيح والتهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maknanya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah yang ni jelas zikir-zikir yang Nabi ajar ni jelas. Jelas maksudnya ada diriwayatkan, anda tidak perlu untuk mengambil ijazah tertentu secara senyap-senyap ataupun kena perlu bersuluk di mana-mana tempat sehingga datangnya satu orang lelaki yang berjubah kan, memberitahu kepada anda tentang zikir-zikir ini. Tidak, maklumat ini tidak tersembunyi, maklumat ini jelas terang diterangkan oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat-sahabatnya himpun dan sampaikan kepada kita. Dan kita juga akan dapati zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW ni biasanya dia ringkas dan padat. Sebab itu Nabi SAW kata perbanyakkanlah al-baqiyatus salihat. Rupa-rupanya mudah dah. Benda yang kita duk baca dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Tapi sebahagian daripada kita rasa macam yang ini macam biasa kan, biasa pasal duduk selalu dah. Kita nak satu yang luar biasa. Sebab tu kita suka cari benda-benda yang pelik daripada orang lain. Lalu kita tanya lah, ada lah. Kita dah habang lah ni hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i Ibn Hibban, tak ada isu pada sanadnya, benda jelas benda kita. Tapi dia kata, Allah Ustaz, ni macam selalu dah disebut, tak ada ke benda rare sikit? Dia mesti nak kena ada benda yang pelik daripada orang lain. Jadi ini satu benda yang sangat pelik, sedangkan zikir yang diajar oleh Nabi yang salah tu yang paling utama adalah baca dengan kefahaman dan penghayatan sewaktu kita baca tersebut. Jadi dia tak memerlukan untuk kita tersengguk-sengguk menghinggutkan badan ke kiri dan ke kanan ataupun sehingga melompat-lompat. Tak perlu. Sebab itu sepatutnya zikrullah ni Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir ni akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa.
Tenang maksudnya kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tenang celah mana kalau dan macam kita duk tengok macam depa ni pergi mana-mana ni yang muda zaman tu. Kamal buat-buat lupa pula. Jadi zaman apa nama duk layan rock-rock ni depa tu kita tengok depa tu depa tak tenang. Kan? Kerana depa duk terhinggut-hinggut kepala tu kan. Jadi kita tak nampak ketenangan tu kat mana. Tapi kita tengok orang yang menisbahkan diri mereka kepada ahli zikir ni juga, mereka pun buat lagu tu juga. Jadi kita tengok ni tenang kot celah mana kan, yang jadi sampai macam tu kan. Jadi kita juga tengok ada satu pergerakan yang dia ada satu apa nama menghinggutkan depan ke belakang dengan disertai dengan tangan kan. Itu satu. Mungkin ada yang lompat-lompat pun ada kan. Jadi ini semua tidak membawa kepada ketenangan, dan dia tak perlu terpekik-pekik, terlolong-lolong kan, ataupun dibawa dengan lagu tertentu kan, sehingga mendayu-dayu. Saya ingat lagi waktu duduk mengaji ni masyur dulu kan, zaman tu terkenal dengan zikir munajat. Apa nama? Nama apa? Alah kan, doktor apa, Badrul Amin ke apa kan, marah pula ni tapi kita dulu saya ingat lagi waktu saya duduk di Kolej Islam, ada satu orang ustaz, Abdullah rahimahullah daripada Kelantan, dia mengaji Madinah, dia mengajak di situ kan. Jadi kami ni waktu tu kira zaman Sufi Haraki. Dia Sufi, kemudian Haraki tu dia tentang faham lah, aktivis jamaah Islam kan. Jadi mereka kata kita kena gabung dua-dua ni, Sufi dan Haraki. Jadi pagi-pagi market mesti kena qiyamul lail kan. Jadi kita pakat tutup lampu kan, duduk zikir, nak baca zikir munajat apa semua kan, ramai-ramai. Jadi Ustaz Allah ni rahimahullah, dia masuk-masuk, dia baru kena transfer lah ke Kolej Islam ni. So bila dia masuk-masuk, dia tengok, dia tanya, tu agapa dalam gelap ni, dia kata pasal apa nak kena duduk dalam gelap kan. So kalau nak zikir ke baca Quran, nak solat, buka lampu mayang lah kan, pasal apa nak kena dalam gelap tu. Kemudian dia pun pelik tengok kita ni duduk kena ada macam lagu tertentu, ramai-ramai dan sebagainya ni kan. Dia kata tak nak baca Quran, nak zikir, tak perlu sampai kena dalam bentuk yang sebegini kan. Jadi cuma waktu tu kita masih jahil gitu tu kan. Jadi duduk terikut-ikut lah dengan benda macam tu. Jadi dia tegur lah kenapa kena buat begitu, dan memang pun telah menjadi satu budaya sehingga sekarang lagi kita nak supaya majlis-majlis zikir ni kita buat dalam bentuk begitu. Kemudian kita pula kena ada tekong tu, kalau boleh suara kena sedap, kemudian dia tu kena buat main menangis-nangis tu kan. Jadi kalau tak main tu, dia feel dia tu tak sampai kan. Lepas tu sagi dia akan cakap apa pernah buat pada mak ayah kan. jadi semua orang pakat pakat menangis ramai-ramai. Jadi benda yang sama diteruskan budaya tersebut oleh ESQ kan. Tentang ESQ kan, pun buat benda yang sama. Kemudian mai hak duk ikut apa nama satu orang ustaz tu, dia duk buat satu program apa nama keluarga ni kan. Sama juga buat zikir-zikir, kemudian pergi ke depan ambil mic cerita pernah buat apa dulu, pakat cerita habis dosa yang buat dulu-dulu. Satu dewan tu tahu dia pernah buat dosa apa yang dia pernah buat dulu, sedangkan benda-benda tu tak disuruh pun oleh agama untuk kita nak cerita dosa-dosa silam kita. Kita dengan sebab tu asal untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu orang dia jaga tengah malam, bangkit ambil wuduk, salat dua rakaat, dia doa kepada Allah Ta'ala minta supaya ampunkan. Itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla.
Tidak perlu ada satu majlis yang khusus duduk ramai-ramai, tak apatah lagi sampai nak buka pekung di dada kita benda yang kita telah pernah buat satu ketika dahulu ketika kita jahil. Kemudian kita cerita setelah Allah Ta'ala tutup keaiban kita, kita cerita pula kepada orang lain. Jadi zikrullah yang sebenar mengikut acuan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan kepada semua ini. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, lepas pada tu dia bawalah beberapa contoh kata-kata daripada salafus salih. Antaranya Malik ibn Dinar rahimahullah berkata, orang-orang yang menikmati kelazatan tidak akan pernah mendapatkan kelazatan sebagaimana lazatnya berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Hati orang-orang yang mencintai Allah tidak akan tenteram kecuali dengan berzikir, mengingat dan menyebutnya. Dan ruh orang-orang yang merindu kepadanya tidak akan tenang kecuali dengan melihatnya. Zunnun pernah berkata, dunia ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Akhirat tidak akan menjadi baik kecuali dengan ampunannya, dan syurga tidak akan menjadi baik kecuali dengan melihat kepadanya. Jadi orang yang dah senantiasa tenggelam dalam ni, saya selalu sebut kepada tuan-tuan tentang contoh macam mana orang yang boleh baca novel tebal-tebal, kerana mereka tu dah tenggelam dalam menjiwai buku tersebut, samalah seperti mana orang yang tenggelam dalam nikmat zikrullah, tilawatul Quran, boleh baca Quran, Saya ingat lagi tu saya, dia boleh khatam Quran ni dalam kadang 3 hari, boleh 4 hari, boleh 5 hari, boleh, Dia duduk baca Quran, duduk lama duduk baca. Kita, saya tak mahu cerita oleh kita pun, kita banyak dia buat apa, Lah ni dia tangan jari tu dia duduk gitu, dia bukan zikrullah gitu, zikrullah gitu, dia kira dia swipe, Jadi orang dulu tu pasal kita tenggelam dalam benda tu, tentang boleh duduk dengan benda ni sejam, sampai lelah rasa macam tiba-tiba lemah tangan, kebas, macam apa? Ini cerita pengalaman lah, pasal kita tenggelam dalam benda ni, kita tenggelam dalam benda ni. Tapi orang-orang yang tenggelam dalam nikmat baca Al-Quran ni, bagi dia tak rasa apa-apa. Maksudnya 10 juzuk tu dia boleh habis dalam masa satu hari, dia boleh habis. Saya tengok tok saya, dia duduk baca Quran, dia tak hafal Quran tu. Saya ingat saya duduk ngulang Quran adalah hafal sikit tu tiga surah. Saya duduk ngulang, duduk atas duit kat luar rumah, duduk baca. Saya tak tahu tersalah, dia tegur atau tersalah, tapi dia tak tahu kata ayat tu sambungan ke apa, tapi dia kata salah, baca lain. Bila kita tengok memang salah, macam mana dia boleh tahu? Dia tak hafal pun. Sebab apa? Sebab dia baca secara berulang-ulang kali, dan dia dah tenggelam dalam nikmat baca Quran tu sehingga dia pun tak sedar dah berapa lama dia duduk baca Quran tu. Kita pun melalui benda yang sama, cuma hakikatnya kita bukan dengan Quran lah, kita kalut dengan benda lain. Orang yang kalut dengan drama bersiri, drama bersiri, duduk depan TV tu boleh tengok sampai khatam. Dan esok bercerita, semalam aku dah khatam dah episod 1 sampai season berapa, semua aku dah khatam habis dah. Kita berhenti makan mayang, alhamdulillah mayang lega. Tapi kita tenggelam dalam nikmat tersebut kerana apa? Kerana kita suka, kerana kita sampai kita tak sedar, masa tu berlalu dengan begitu pantai. Itulah bezanya dengan orang yang tenggelam dalam nikmat mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Dia kata lagi, apabila keadaan dan makrifat orang yang mencintai Allah telah kuat, maka hati dan lidahnya tidak akan disibukkan oleh apapun dari berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Maka dia badannya berada di tengah manusia tetapi hatinya terpaut di tempat yang paling tinggi sana. Inilah keadaan para rasul dan para siddiq. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Ayat ini
menceritakan kepada kita tentang anjuran untuk kita bila bertemu dengan musuh ini dalam konteks jihad, kan? Bila bertemu dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hendaklah fasbutu wa dhkurullah, kan? Sebab itu para tentera Islam dahulu dalam jihad ini, dia bukan satu benda yang ni, kan, boleh main-main. Ini antara hidup dan mati. Ini ceritanya dulu-dulu punya perang ni, dua pihak bertemu nak jumpa di satu tempat, bertemu depan-depan macam ni. Ini bukan cerita duk suruh belakang-belakang pasang drone ke apa, tak ada. Ini cerita depan-depan, dan ini ceritanya akan mati punya cerita, kan? Tak ada pilihan lain lah, mesti mati punya, kan? Tapi macam mana kalau kita duduk di situasi tersebut, hati akan fikir macam-macam ni, kan? Jadi apa yang Allah Ta'ala ingatkan kita ialah supaya fasbutu wazkurullah, kan? Kita kena teguhkan pendirian kita dan mengingati Allah Subhanahu, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sebabnya terdapat keutamaan berzikir di pasar-pasar dan tempat-tempat kelalaian. Sebahagian ulama salaf sengaja pergi ke pasar hanya untuk berzikir, mengingat dan menyebut Allah di sana di tengah orang-orang yang lalai dan hanya sibuk dengan barang dagangan. Sebab situasi pada keadaan tersebut bukanlah sesuatu keadaan yang kondusif lah kita kata untuk nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia bawa pula perbincangan tentang jenis-jenis skop zikir ni, kan? Sebab zikir ni ada banyak lah, kan? Banyak bentuk. So kita nak lihat apa bentuk-bentuk ruang zikir ni. Seperti mana kita kata, dia boleh jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia juga boleh jadi dalam bentuk bacaan al-Quran, tilawatul Quran. Boleh jadi juga dengar Quran. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi SAW kepada Ibn Mas'ud, iqra' alayya al-Quran, bacalah ke atasku al-Quran. Maknanya Nabi suruh dia baca. Qala aqra'u alayka wa alayka unzil. Ibn Mas'ud kata, aku baca Quran kepada engkau sedangkan Quran tu diturunkan kepada engkau. Qala inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Dia kata Nabi SAW, sesungguhnya aku suka untuk aku dengar Quran tu daripada orang lain, selain daripada aku. Faqara'a alaihi fafadat aina. Lalu Ibn Mas'ud tu baca Quran, lalu mata Nabi SAW pun berlinang dengan air mata, kan? So salah satu, bukan setakat kita sendiri berzikir, membaca Al-Quran, kita juga mendengar Al-Quran, kan? Jadi itu pun membantu kita untuk nak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan mendengar Al-Quran itu sudah cukup untuk nak menyentuh jiwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Jadi sebab itu kita kena, kalau dah ada masa kita sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya, ambil juga kesempatan untuk nak mendengar. Dan sekarang ni dengan kemudahan teknologi yang kita ada ni, kita boleh manfaatkan, kan? Untuk selain daripada baca, kita juga boleh mendengar Al-Quran. Baik. So dia bawa kat sini satu bab tentang zikir-zikir, kan? Kaitan apa tu pun, contoh-contoh lah bentuk-bentuk zikir. Dia kata fasal macam-macam zikir yang rutin dalam sehari semalam. Sesuatu yang diketahui semua orang bahawasanya Allah Azza wa Jal telah memfardukan atas kaum muslimin untuk berzikir, yakni mengingat dan menyebutnya dalam setiap sehari semalam sebanyak 5 kali, iaitu dengan mendirikan salat 5 waktu pada waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Itu juga termasuk dalam zikrullah. Dan bersama salat fardu yang 5 waktu ini, Allah juga menetapkan untuk mereka agar berzikir, mengingat dan menyebutnya sebagai amal sunnah bagi mereka. Dan ini adalah dua jenis. Pertama, yang termasuk jenis salat, di mana Allah mensyariatkan bagi mereka agar bersama salat yang 5 waktu tersebut, mereka juga melaksanakan salat sunnah sebelum atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudahnya, sehingga menjadi tambahan untuk solat-solat fardu tersebut. Jadi solat-solat sunat, kan, yang terpukit dalam kitab-kitab fiqh disebut sebagai
sunan rawatib, kan? Yang mana kita jadikan dia sebagai satu solat sunat tambahan untuk menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu tersebut. Jadi dia kata solat-solat fardu tersebut sehingga menjadi tambahan untuk solat fardu tersebut, sehingga apabila dalam solat-solat fardu tersebut ada kekurangan, kekurangannya tersebut dilengkapi oleh solat-solat sunnah ini. Dan jika tidak ada kekurangan, maka solat-solat sunnah tersebut menjadi tambahan pahala daripada pahala solat-solat fardu. Dan waktu paling panjang yang merupakan jeda ni, maknanya selang antara waktu-waktu solat yang tidak ada solat fardu padanya, adalah antara solat isyak dengan solat subuh dan antara solat subuh dengan solat zuhur. So ini yang ada selang waktu yang agak panjang, kan? Antara subuh isyak dengan subuh, subuh dengan zuhur. Pada waktu maka pada kedua waktu senggang ini disyariatkan solat yang menjadi tambahan agar tidak panjang waktu kelalaian daripada berzikir, mengingat dan menyebut Allah, di mana antara solat isyak dengan solat subuh disyariatkan solat sunat witir dan solat malam, dan antara solat subuh dengan solat zuhur disyariatkan kita solat sunat duha. Ini supaya selang waktu yang panjang itu kita masih lagi penuhi untuk nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian solat-solat sunnah lebih ditekankan dibanding yang lainnya. Yang paling ditekankan adalah solat witir, kemudian diikuti dengan solat sunnah malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya baik ketika beliau bermukim maupun ketika beliau dalam safar, kemudian diikuti oleh solat duha. So dia nak bawa kat sini contoh salah satu bentuk zikrullah ni adalah solat. Dan kita ada solat fardu, maknanya paling sebagai seorang Muslim kita kena pastikan, maknanya solat ni adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu difardukan ke atas kita lima waktu ni. Kok mana pun paling tidak kena lima waktu ni kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah macam masuk saja langsung kat takbir tu, tinggal habis semua benda yang urusan kaitan dengan dunia. Waktu tu kita sedang berinteraksi, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena pastikan waktu kita salat tu kan tidak boleh ada sebarang gangguan. Sebab itu dianjurkan kita salat dengan sutra, orang nak lintas pun tak dibenarkan, kerana ini adalah waktu yang khusus kita dengan Allah Azza wa Jal, kan? Dan disuruh pula bagi lelaki salat tu di masjid, kan? Ini semua tu bertujuan untuk nak memenuhi tuntutan mengingati Allah Subhanahu wa taala tersebut. So, ini termasuk dalam yang wajib. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita tambahan, termasuk dalam solat-solat nafilah tadi yang dikatakan sebagai rawatib tadi. Dan antara solat-solat sunat ni pula ada yang solat yang lebih utama berbanding yang lain. Seperti mana dia sebutkan di sini adalah solat witir, yang mana menjadi amalan secara konsisten Nabi SAW, kan? Baik. Kemudian dia sebut lagi zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Zikir dengan lidah disyariatkan dalam semua waktu, namun di sebahagian waktu lebih ditekankan. Di antara waktu yang ditekankan untuk berzikir padanya adalah selepas usai solat-solat fardu, di mana ditekankan untuk berzikir setiap usai solat fardu sebanyak 100 kali berupa tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Jadi sebab itu kita kena pastikan benda ni kita lazimi, kan? Selepas daripada solat, kan? Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk sebentar, kan? Baca dulu zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nafikan terdapat kaedah amalan yang mungkin kita kurang setuju dengan pelaksanaan zikir selepas daripada solat, akan tetapi itu tidaklah bermakna kita pula menjadikan satu kelaziman untuk kita tidak berzikir. Bangun lepas habis solat, assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah, terus kita bangkit sembahyang sunat, kan? Itu tidak menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita bantah ataupun kurang bersetuju dengan tindakan ataupun amalan masyarakat itu tidak bermakna kita buat pula sesuatu yang menyalahi sunnah yang sepatutnya kita
kita lazimi. Jadi selepas habis solat duduk sebentar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kalau dijadikan satu kelaziman. Kemudian kita tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Ini semua, inilah makanan kepada jiwa kita. Dan inilah sebenarnya saat dan ketika kalau kita benar-benar hayati. Kita macam seolah-olah nak tinggal saat dunia. Orang zaman lah ni selalu disebut perkataan healing. Jadi duduk saat kira nak healing. Healing sana, healing sini, healing tepi hutan, kan? Healing tepi sungai. Siapa kita semua nak cari healing ni? Pasal jiwa kita dalam ni berkecamuk dengan macam-macam. Kita semak dengan tempat kerja punya masalah, balik rumah pun semak ni nak pergi tak mana lagi. Sedangkan Nabi SAW dah ajak kepada kita setiap kali lepas salat tu tinggal selalu benda tu, so fikir benda-benda lain nanti selalu. Macam ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat je lah, memanglah banyak beban masalah kat dunia ni. Tapi Allah Azza wa Jalla ada. Kita minta kepada Allah, kan? Tolonglah untuk tenangkan kita saat. Ambil waktu dan ketika saat tersebut untuk kita nak tinggal saat dulu semua benda-benda yang semak dalam hidup kita ni. Dan pada waktu itu kita fokus untuk mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Kalau itu kita jadikan sebagai kelaziman, itulah yang akan melembutkan jiwa kita sebenarnya, kan? Jadi kadang-kadang jiwa kita ni jadi keras dalam banyak keadaan. Kita marah pada orang dalam benda-benda yang biasa, marah juga pada orang dalam benda-benda yang kita tak suka, perdebatan dalam isu agama, itu pun mengundang kemarahan. Tapi kadang-kadang mengundang kemarahan sehingga menyebabkan kita ni kira nak marah dengan orang. Hari-hari kita kira nak tibai orang hantar. Jadi dakwah kita tu jadi macam dakwah yang marah dalam banyak keadaan, kan? Sedangkan kita patutnya lebih tenang, kan? Lebih bila kita kenal pada sunnah Nabi, menyebabkan kita tu lebih jadi orang yang tenang, kan? Tapi kita tak jadi tenang, kita jadi nak marah ke orang, kan? Dalam banyak sangat keadaan. Jadi, patut muhasabah balik kita supaya sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, kan? Dan kita juga kena banyak dengar nasihat, taujihat yang saya suka dengar Syekh Muhammad Mukhtar Syaqiti yang mengajar dalam Masjid Nabawi, sebab dia suka ulas benda-benda begini, kan? Saya tak pandai, tapi dia ulasan dia tu subhanallah, saya suka dengar, kan? Sebab dia selalu menyentuh soal jiwa. Dan benda ni sebenarnya ada dalam tulisan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menulis tentang benda-benda yang melibatkan jiwa ni. Kalau kita baca, subhanallah, sangat dahsyat, kan? Jadi, tapi kadang-kadang kita disebabkan kita ni macam allergic dengan Sufism, kan? Sehingga kita tak, kalau boleh kita tak mau benda-benda macam ni, kan? Kita rasa macam yang ni tak boleh, kan? Bahkan yang peliknya, Syekh Muhammad Mukhtar yang mengajar dalam Masjid Nabawi itu juga pernah ditahdir oleh sebahagian penuntut ilmu kerana dia kata dia ni terpengaruh dengan Sufism, kan? Pasal dia bila dia mengajar, lagi bila dia huruf dia akan dia menangis dan sebagainya. So dia kata, oh, yang ni bahaya. Sedangkan benda ni, itu kan, benda kalau kita benar-benar hayati satu benda, benda tu menyentuh jiwa kita, kan? Jadi tuan-tuan, kena ambil ruang untuk nak ngaji juga benda-benda yang menyentuh soal tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dengan kaedah dan cara yang betul melalui ayat Al-Quran, hadis ni Nabi, kisah para salafus salih. Itu kena ada dalam pengajian kita tu, kena ada juga benda-benda seperti ini. Baik. Kemudian dia kata lagi, dianjurkan pula setelah dua salat fardu yang tidak ada salat sunnah setelah keduanya, iaitu salat subuh dan salat asar, berzikir disyariatkan setelah salat subuh
hingga matahari terbit dan juga setelah asar sehingga matahari terbenam. Kedua waktu ini adalah waktu siang hari yang paling utama untuk berzikir, dan inilah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya pada kedua waktu ini dalam sejumlah tempat dalam Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala berfirman wasabbihu bukratan wa asila, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kita lepas sembahyang subuh ni nak duduk, antara sunnahnya adalah kita duduk di masjid, duduk zikrullah sehingga matahari terbit, tapi kita kalau duduk dengan Nabi kerja, jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh saja buat, sebab tu kita dalam perjalanan, berada dalam kenderaan, tu yang saya kata tadi, carilah audio zikir-zikir ni kita dengar, dalam telinga lah ni kan, jadi trend semua orang boh benda tu, apa panggil headphone boh daripada pergi mana-mana pasang, daripada duduk dengar benda-benda yang tak ada faedah, dengar benda macam ni, itu juga boleh membawa kepada ketenangan jiwa. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini juga termasuk dalam dua waktu yang dianjurkan kita untuk berzikir ini tadi. Kemudian dia kata, dan zikir paling utama yang dilakukan pada kedua waktu ini adalah salat subuh dan salat asar, dan kedua-duanya adalah salat yang paling utama, dan kedua-dua dan mengenai keduanya dikatakan bahawa ia adalah salatul wusta. Keduanya adalah dua waktu dingin yang siapa yang menjaganya dia akan masuk syurga, dan kedua-duanya diikuti oleh malam hari. Kemudian dia kata, termasuk ke dalam zikir secara umum adalah salat, membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran serta ilmu yang bermanfaat, sebagaimana masuk juga tasbih, takbir dan juga tahlil. Maknanya ini juga termasuk dalam yang dikatakan sebagai zikrullah tadi. Salat, membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran serta ilmu yang bermanfaat. Maknanya konteks ataupun skop zikrullah ni sebenarnya luas. Dia bukan hanya dilihat daripada sudut yang kecil, kita duduk subhanallah walhamdulillah, bukan itu semata-mata. Sebenarnya dia sangat luas. Dan zikir serta doa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW di pagi dan petang hari sangatlah banyak. Disunnahkan juga menghidupkan antara salat maghrib dengan salat isya dengan salat sunnah dan zikir. Juga disunnahkan mengakhirkan salat isya sehingga sepertiga malam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, sehingga salat ini dilaksanakan pada waktunya yang paling utama, iaitu di akhir waktunya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad menjadi satu dianjurkan dan digalakkanlah kalau salat isyak tu dilewatkan. So buat apa sebenarnya antara selang waktu maghrib dan isyak tu? Yang inilah memperbanyakkan zikrullah, baca Al-Quran dan sebagainya. Dan sementara itu orang yang menunggu salat isyak berjamaah menyibukkan diri dengan salat di sepertiga malam yang awal atau dengan berzikir dan menunggu salat tersebut di masjid. Kemudian apabila telah selesai salat isyak dan salat sunat rawatib setelahnya, diteruskan dalam salat witir apabila dia ingin salat witir sebelum tidur. Baik, seterusnya berzikir kita ketika hendak tidur dan ketika bangun. Apabila seorang hendak menuju tempat tidurnya, setelah itu untuk tidur, maka disunahkan baginya untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan suci dan setelah berzikir, di mana dia bertasbih, bertahmid dan bertakbir hingga genap 100 kali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma untuk mereka berdua lakukan sebelum mereka tidur. Jadi sunnah ni sebelum kita tidur ni tidur dalam keadaan bersuci, mana kita ambil wuduk terlebih dahulu. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga membaca zikir-zikir yang mampu dia lakukan dari zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur. Dan itu sangat beragam, yang mencakup bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan zikir, baru kemudian tidur setelah melakukan hal itu. Lalu apabila dia bangun di malam hari dan membalikkan badannya di atas tempat tidurnya, hendaklah dia berzikir dan menyebut Allah setiap kali dia membalikkan badan. Dari Ubadah radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Siapa-siapa yang terbangun di tengah malam
Lalu dia mengucapkan, tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala rabbi firli. Kemudian dia kata rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku. Au qala thumma da'a ustujiba lahu fa in azama fatawadda thumma salla qubilat salatuhu. Bila dia baca hak tadi tu, kemudian dia baca, tambah lagi dengan rabbi firli, ataupun lepas pada tu dia doa sajalah dengan apa-apa sahaja doa, nescaya doanya akan dikabulkan. Jika dia bertekad bangun lalu beruduk kemudian salat, nescaya salatnya akan diterima. Maknanya Nabi ajak kita sebelum nak tidur tu, tidur tu dalam keadaan bersuci, ingat kepada Allah, sebab tidur tu juga sebahagian daripada mati kan. Jadi kita nak supaya kita tidur tu tidur dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengah-tengah tidur tu terjaga pula kan, kita dianjurkan untuk nak baca ni, la ilaha illallah wahdahu la la syarikalah kan. Jadi sebab dalam tidur ni kadang-kadang kita terkejut jaga tengah malam kan, mungkin kan, mungkin disebabkan oleh mimpi atau mungkin disebabkan oleh benda-benda yang lain. Lalu dianjurkan kita untuk nak, bila dalam keadaan tersebut juga, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan pula, dia kata wa kana awwalu ma yaqulu idza istayqadha subhanak la ilaha illa ant ighfirli. Kata Nabi SAW, kalau satu orang tu bila dia terjaga daripada tidur, benda pertama yang disebut adalah subhanak la ilaha illa ant ighfirli, maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau, ampunkanlah aku. Illan salakha min khatayahu kama tansalikhul hayyatu min jildiha. Kata Nabi SAW, bila dia, satu orang tu bila dia terjaga tengah malam, dia sebut subhanak la ilaha illa ant ighfirli, ampunkanlah aku. Kata Nabi SAW, tak lain melainkan dia akan dicabut ataupun dihilangkan dosa yang ada pada diri dia ni, seperti mana dicabut kulit ular dari daripada badan ular ni kan. Bila kita cabut tu dia jadi licin elok, macam tu kan. Jadi ini semua adalah antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan kepada kita. Saat, ketika dan waktu bila kita terjaga tengah malam tu, benda pertama yang kita ingat adalah kita ingat kepada Allah. Kemudian kita ambil kesempatan itu, benda pertama yang kita minta adalah minta keampunan. Karena ialah setiap daripada kita adalah pendosa yang melakukan dosa. Lalu kita, benda pertama yang kita pastikan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang sangat baik ini adalah kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat yang sahih bahawasanya apabila Nabi SAW bangun dari tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nushuran. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku kembali setelah dia mematikanku, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Jadi kita pun tahu dah ada berapa kes dah orang mati dalam keadaan tidur ni kan. Saya pernah cerita tentang ada jenis tu penyakit bernama dia sleep apnea, yang orang dia tidur dia jantung dia kan berhenti waktu dia tidur. Ni selalu kena pada orang yang ada masalah obesiti lah kan. Jadi dia boleh mati dalam keadaan dia tidur. Lalu bila kita terjaga selepas daripada kita tidur, kita doa kepada Allah kan, yang telah menghidupkan kita selepas daripada mematikan kita. Dan kita juga ingat yang kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia bangun untuk wuduk dan salat tahajud, dia melakukan semua itu berdasarkan yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menutup tahajudnya dengan beristighfar di waktu sahur, kerana Allah Ta'ala memuji orang yang beristighfar di waktu sahur ni. Apa nama ayat tu? Lupa lah.
wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur ni mereka ini memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila waktu fajar telah tiba, dia salat sunat fajar 2 rakaat lalu diikuti salat subuh, dan setelah selesai salat subuh dia menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga matahari terbit, sebagaimana yang telah disinggungkan, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keadaannya seperti yang telah kami sebutkan ini, maka lidahnya senantiasa basah dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah, sehingga dia selalu melakukan zikir ketika terjaga hingga dia tertidur dalam keadaan dimulai dengan berzikir, kemudian dia memulai dengannya ketika dia terbangun, dan itu adalah di antara bukti jujurnya cintanya kepada Allah. Yang pertama sekali dilakukan seseorang di waktu malam dan siang hari dari kemaslahatan agama dan dunianya, yang umum darinya adalah dimulai dengan berzikir, mengingat dan menyebut Allah padanya. Maka disyariatkan baginya untuk menyebut nama Allah dan memanjatkan puji-pujian baginya ketika makan dan minum, mengenakan pakaian, menggauli isterinya, masuk rumahnya. Ini dia nak cerita tentang maksud yang tadi tu, dalam hadis tu yang kata mulut tu sentiasa basah untuk mengingati Allah. Sebenarnya tidak ada yang pelik pun, tidak ada yang janggal. Bahkan kalau nak diikutkan sunnah ni, dengan kita buat perbandingan dengan kehidupan kita hari ini, sebenarnya kita tak perlu dah benda-benda hal lain selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pun kita tak ada nak buat dah. Kan? Hak ni pun tak ada. Kesipun nak pergi cari benda lain yang lain. Mana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sudah pun memadai, dan Nabi tunjukkan lengkap dah, mula daripada kita bangun daripada tidur tu sampai tidur pula sudah ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak mengingati Allah. Bukan takat tu juga, banyak lagi disebut kat sini. Makan kena sembilah, baca bismillah. Bila nak pakai pakaian, bersama dengan isteri pun ada doanya. Masuk ke dalam rumah, keluar, menaiki kenderaan, masuk jamban, keluar darinya, baca bismillah kita ketika menyembelih haiwan dan sebagainya. Disyariatkan pula memanjatkan puji-pujian kepada Allah ketika bersin, orang bersin, tashmitul atis, kita kata alhamdulillah, irhamkallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi yang ni kalau dah dijadikan sebagai rutin, dia adalah satu benda yang biasa, biasa. Sebab tu saya pernah cerita pada tuan-tuan, kita jarang melihat suasana tersebut dalam menghidupkan sunnah ni. Bila satu orang bersin, semua orang akan kata alhamdulillah. Dia kata yarhamkallah, kita sebut alhamdulillah, dia kata yarhamkallah, orang ramai sebut yarhamkallah. Yang ni waktu saya mengaji dulu, saya tengok suasana dia, saya rasa macam pelik. Pelik tu pasal kita yang tak buat, kita tak amalkan dalam kehidupan seharian kita, biasakan anak-anak kita. So bila kita tak bersin, dia kata alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Jadi biar benda tu jadi sebagai satu rutin, sehingga dia jadi sebahagian daripada hidup kita. Apa lagi, ketika melihat ada orang terkena bencana dalam agama dan dunia, kita sebut apa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bertemu dengan saudara, saling bertanya satu sama lain tentang keadaan masing-masing, ketika terbarukannya nikmat-nikmat yang disukainya serta hilangnya apa-apa yang tidak disukai daripada bencana. Kita kena biasakan jumpa benda orang pakai kereta baru, Masya Allah, Tabarakallah, biasakan menyebut Masya Allah bila orang pakai baju baru, tengok handphone baru, Masya Allah, cantik handphone. Maksudnya benda tu dijadikan sebagai satu rutin. Bahkan kena tegur dulu waktu haji dulu, bila kita tengok kawan-kawan cantik baju hang semua, dia kata pun Masya Allah, dia kata Masya Allah, dia marah kita pula, kita kata tak kata Masya Allah, tapi orang kita tak, puji dulu semua, bagus semua, jadi dia pun telah jadikan ni sebagai satu amalan dan juga rutin. Dan yang lebih sempurna dari itu adalah memuji Allah dalam kemudahan dan dalam kesulitan, dalam kondisi sulit dan dalam kondisi lapang juga memujinya dalam semua keadaan. Disyariatkan pula baginya untuk berdoa kepada Allah. Tuan boleh lagi kan? Boleh ya?
Ketika masuk pasar, mendengar kokok ayam di malam hari, mendengar petir, kan? Ketika hujan turun, ketika angin bertiup kencang, ketika melihat bulan sabit di awal bulan, dan ketika melihat putik buah, banyaklah sebenarnya fikir-fikir yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita buat, kan? Disyariatkan juga berzikir dan berdoa kepada Allah ketika menjadi satu bencana, maka terjadi musibah-musibah dunia, ketika hendak berangkat untuk safar, ketika singgah di satu tempat dalam perjalanan safar, ketika kembali daripada safar. Dari syariat pula bertawuz. Tawuz ni a'udzubillah, kan? Kepada Allah ketika marah. Ketika marah, a'udzubillah, bersifar. Marah ni syaitan mempengaruhi kita, kan? Itu kena a'udzubillah, kan? Ketika melihat satu yang tidak disukai dalam mimpinya, ketika mendengar lolongan anjing dan ringitkan keldai di malam hari, kan? Jadi dalam riwayat menyebutkan mereka ni melihat syaitan, jadi kita kena isti'adah, kan? Billah, kan? Minta lindung kepada Allah. Kadang orang budak-budak kadang-kadang asrama student ni cerita tengok hantu sebagainya, saya kata a'udzubillah, sebutlah a'udzubillah. Dia rasa macam bila sebut a'udzubillah tu macam satu benda yang biasa sangat. Takkanlah sebut a'udzubillah, tak ada ada satu bacaan-bacaan lain yang panjang-panjang. Saya cukup rimah benda-benda. Lepas tu dia telefon kita, "Mai, sat tolong ni buang hantu lah apa semua kita." Saya kata dah, saya bukan ghostbuster. Saya pernah dia telefon saya tengah malam. Jadi saya jenis tak pandai benda ni, merawat kan, baca-baca kot jauh. Saya a'udzubillah, tak kau baca a'udzubillah ni syaitan najib sudah. Jadi dia macam tak tahu, kan? Tak jadi kan. Tapi saya cukup tak suka benda-benda seperti itu. Sebab kalau kita layan benda seperti itu, elemen-elemen seperti ini dia akan mempengaruhi kita. Syaitan dan bisul iblis ni sangat sangat dahsyat, kan? Bahkan dia boleh main dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka, kan? Sebab itu tak pelik bila ada orang boleh main. Kita buat main satu, ataupun dia tunjuk gambar untuk share dia orang ni, dia tunjuk gambar untuk share. Buat takut. Lalu dia pun rasa, tengok ni, aku dah tunjuk gambar tak share aku. Dia pun, syaitan pun takut dengan gambar tak share aku. Lalu kita pun terpengaruh dengan benda-benda seperti ini. Sedangkan benda tu simple je. Alhamdulillah, ini syaitan. Ya, mungkin dia dalam keadaan masih tak stabil lagi. Sedangkan mungkin dia ada masalah lain, kan? Berapa banyak orang yang ada kondisi masalah mental ni, sebenarnya mereka ada masalah-masalah yang lain, kan? Dengar suara yang pelik-pelik dan sebagainya, kan? Baik, apa lagi? Serta disyariatkan untuk melakukan solat istikharah untuk memohon pilihan kepada Allah ketika bertekad melakukan sesuatu yang tidak nampak pilihan terbaik baginya. Ni kena istikharah ni, tak lama lagi bulan lepas ni kena istikharah, nak pilih yang mana. Kemudian wajib bertaubat dan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kecil apalagi yang besar, sebagaimana firman Allah Taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim." Siapa yang konsisten di atas, nescaya lidahnya senantiasa akan basah dengan zikir mengingati Allah dalam setiap keadaannya. Baik. Fasal, Nabi SAW menyukai zikir dan doa yang simple namun bermakna yang luas. Nabi SAW diutus dengan jawami'ul kalim, dan beliau juga lebih menyukai zikir dan doa yang simple tetapi mencakupi banyak hal, dan itu lebih beliau pilih dibanding dengan yang lainnya. Yang ini antara yang saya rasa kita perlu berikan perhatian, iaitu Nabi SAW suka kepada zikir yang simple, pendek. Dia umat contoh apa? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma daripada Juwairiyah binti Al-Harith, anna Nabi SAW kharaja min indiha bukratan hina salat subha wa hiya fi masjidiha. Nabi SAW pernah keluar daripada sisinya di satu pagi hari ketika salat subuh, sedangkan dia di tempat salatnya. Nabi SAW kemudian kembali setelah waktu duha dan dia masih duduk di tempat salatnya. Maka baginda bersabda, "Kamu masih seperti keadaan ketika aku meninggalkan kamu?" Dia menjawab, "Ya." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah meninggalkanmu, yang mana kalau ia ditimbang dengan apa-apa yang engkau baca sejak hari ini, nescaya akan menyamainya, iaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi."
dia duk buat apa Juwairiyah ni? Dia duk zikrullah lah, baca dalam jumlah yang sangat banyak. So kalau duduk tu mungkin dah sampai ratus, dah mungkin sampai ribu dah kan. Tapi Nabi habaq kata, hak aku nak cadang ni, hak ni lebih baik daripada hak ribu-ribu yang hang duk baca tu kan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluk ciptaannya. Jadi makhluk ciptaan Allah Taala ni banyak, tak terhitung, tak ternilai, daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecil. Dan sekarang ni dengan pengetahuan sains, kita dapat tahu makhluk Allah Taala ni, jumlah segala kuman, segala apa kecil-kecil tu semua makhluk Allah Taala juga. Jadi itu saja pun dah tak tahu, tak terbilang. Jadi Nabi ajak kita, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah Ta'ala sebanyak makhluk ciptaannya. Sebab itu kita akan dapati sunnah Nabi ni, benda tu dia simple. Benda tu simple, mudah. Nabi tak ajak benda yang sampai apa nama, kena baca yang ni seribu kali. Ni geng-geng abjad ada. Sebab itu cerita pasal ini, abjad pun nak jadi jurus apa ke. Kena baca sampai berapa ribu baru boleh sampai makam tu. Baca ribu pula baru boleh sampai makam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak benda yang simple sahaja. Waridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Puji-pujian tu sebanyak makhluk, sebanyak yang dia redai, seberat timbangan arahnya, sejumlah bilangan kalimah-kalimahnya. Itu tak terhitung kan. Begitu pula Nabi SAW lebih menyukai doa-doa yang ringkas dan bermakna yang luas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda berkata, Aisyah berkata, kana Nabi SAW yu'jibuhul jawami'u minad du'a wa yada'u ma baina dhalik. Nabi SAW menyukai doa-doa yang ringkas dan bermakna luas, dan beliau meninggalkan yang selain dari itu. Doa Rabbana a'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah awal dah biasa orang ni main lagi biasa. Dia nak kena benda yang pelik barulah ni. Sedangkan itu adalah dengan maksud yang sangat sangat luas. Sebab itu antara doa yang lain yang Nabi ajak ni, saya pernah sebut ni, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika minal syarri kulli ajilihi wa ajli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun 'abduka wa nabiyyuk. Dia kata, ya Allah, aku minta padamu daripada kebaikan apa yang diminta oleh Muhammad hambamu dan juga nabimu. Wa a'udhu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kejahatan, kerosakan, kebinasaan yang diminta lindung oleh hambamu dan juga nabimu. Kan tak payah nak sebut macam-macam, kan banyak kebaikan tu dan juga keburukan yang kita nak minta lindung. Jadi kalau nak sebut satu-satu kan banyak, jadi kita sebut apa yang Nabi minta, kebaikan Nabi minta, hatulah kita minta. Apa yang Nabi minta lindung, hatulah yang kita minta lindung. Simple sahaja. Jadi doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya sangat kalau kita hayati maksudnya, kita akan dapati ia memenuhi maksud jami' dan juga mahani' tersebut. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sampai ke takat tu dan di akhir tu Al-Hafiz Ibn Rajab dia kata akhirul kitab walhamdulillah wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi takat tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah selesai. Tak ingat berapa lama macam kita berapa lama kan? Tak ingat ada tak ada. Ha? 16? 2017. Oh, lama habis kita alim mana ni. Kita doa lah kepada Allah Azza wa Jal, semua ini semua telah dimudahkan oleh Allah,
dan apa yang penting daripada sini sebenarnya adalah untuk kita nak amal, dan itu sebenarnya part yang paling sukar. Jadi kita doa lah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik, kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita mengaji ini. Dan itu adalah part yang paling sukar sebenarnya, dan kita minta lah kepada Allah supaya Allah Taala bantu kita dalam usaha tersebut. InsyaAllah seterusnya saya pun tak tahu. Ada lagi ke? Apa? Dah habis aku lah. Nanti dekat ni. Mungkin kita tengok sebab disebabkan pengakhiran kitab ni dengan bab ni, mungkin kita boleh tengok. Wallahu a'lam. Saya suka juga buku yang tulis apa? Boleh apa nama? Fiqh, fiqhul ad'iyah wal adhkar. Fiqh dalam berdoa dan juga berzikir. Apa nama syah? Selupa. Buku tu bagus. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita tengoklah. Kalau ada kesempatan yang lain, kalau masih ada lagi lah mengajar ni, kita teruskan dengan kitab yang baru lah insyaAllah. Allahumma ja'alna min alladhina istami'una qawla fittabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.